Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman. Ini kita lagi di tempat berada di simpang Tempino teman-teman ya. Yang lurus itu kita ke kiri tadi itu kita ke arah Jambi. Ini kita ke kanan ke arah Palembang teman. Jadi teman-teman yang mau ke arah Palembang, Jakarta, ini kita belok kanan nih teman-teman ya. Ini kita posisi kita pas lagi berada di simpang Tempino teman-teman. Nah ini dia simpang Tempino teman-teman ya. Nah ini yang kita lalui ini jalan lintas Sumatera, Jambi, Palembang. Nah ini jalannya teman-teman. Jadi kita ke arah Palembang. Ini jalannya, tidak ada simpang-simpang lagi. Kita lurus terus mengikuti jalan lintas ini teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Kita melihat jalan lintas Sumatera Jambi Palembang ini teman-teman ya. Dari Tempino ini teman-teman. Ini kita perjalanan ini tidak sampai ke Palembang teman-teman. Karena kita cuma apa ya? Melihat coba jalan lintas Jambi Palembang ini teman-teman. Kondisi jalan lintas Jambi Palembang. Ini kita masuk di daerah Tempino teman-teman. Nanti batasnya ini habisnya provinsi Jambi ini nanti batasnya dengan Sumatera Selatan dan itu nanti ada di daerah Bayung Lencir teman-teman. Nah Bayung Lencir itu batas Jambi Palembangnya. Saya juga kurang tahu Bayung Lencir ini dia tuh masuk Kabupaten Musi Banyu Asin atau Banyu Asin, Kabupaten Banyu Asin. Nah kalau ada teman-teman yang tahu tolong komen di bawah teman ya. Bayung Lencir ini masuk Kabupaten Musi Banyu Asin atau Kabupaten Banyu Asin. Nah jadi beginilah teman-teman kondisi dan suasana jalan lintas Jambi Palembang teman-teman. Cukup mulus. Ini sore hari teman-teman ya. Sudah sore kita melewati jalan ini teman-teman. Banyak bus, truk-truk besar di jalan lintas ini teman-teman. Jadi teman-teman yang mau ke Palembang, Jakarta, nah itu teman-teman melewati jalan ini ya. Ini estimasinya teman-teman dari Tempino ini tadi ke Palembang itu estimasinya sekitar 8 jam teman-teman. Sekitar 8 jam karena nanti dari Tempino ini kita melewati Bayung Lencir terus kalau nggak salah kita melewati apa ya daerah Sungai Lilin, sudah Sungai Lilin, Betung, sudah Betung, baru kita masuk Palembang, Kota Palembang.